Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel Buanafa. Kali ini ada video kiriman dari Ibu Siti Kartika yang membahas tentang penghasilan tambahan dari kapulaga. Kapulaga, tanaman tumbang sari. Mari kita simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan apabila pemirsa juga punya video tentang budidaya, tentang tanaman atau tentang apapun, mungkin bisa dikirimkan ke WA saya. Semoga video ini yang namanya pohon kapulaga nih. Daunnya kayak gini, mirip pohon lengkuas. Tingginya juga seperti pohon lengkuas lah. Enggak, kalau pohon lengkuas emang segede gini. Nah, ini bunganya. Nah, nanti dari bunga ini tumbuhlah ya kapol yang bulat-bulat itu. Cara berkembang biaknya ya kayak lengkuas aja. Ini kan ada umbinya nih. Di bawah sini nih ada umbinya. Nah, umbinya itu tinggal dicabut, misalnya kalau misalnya kita mau nanam lagi, dicabut terus pindah. Jadi cara berkembang biaknya dengan umbinya. Sementara kalau kapulaganya sih itu berarti buahnya, bukan umbinya. Karena umbinya sih nggak bisa dikonsumsi. Yang bisa dipakai untuk bumbu itu buahnya ini, yang di atas tanah, bukan di dalam tanahnya. Kapol itu kan ada bermacam-macam, ada green cardamom, kalau yang ini menjenis white cardamom, kapol putih. Kalau kapol hijau itu, yang green cardamom itu biasanya untuk masakan-masakan Timur Tengah. Dari satu pohon ini, kalau misalnya lagi bagus, bisa menghasilkan 200 gram atau 2 on. Kalau enggak, nyampe 250 gram atau seperangkat. Harganya per kilonya 200.000. Berarti dari satu pohon itu bisa menghasilkan 50.000 rupiah. Jadi kalikan aja kalau kita punya 10 pohon. Lumayan kan? Lagi di kebunnya nih, di daerah Cingambul, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kecamatan Cingambul ya? Oh, Cingambul itu kecamatan. Iya, nama desanya juga Cingambul. Ibu yang punya ya, Bu? Enggak, saya anak bapak saya sih yang punya. Oh, iya. Ini kalau berbuah musim-musiman apa gimana sih, Pit? Kalau ini mah enggak sih, apa namanya, kalau lagi musim emang banyak, tapi kalau enggak musim tetap berbuah, cuma maksudnya enggak bagus. Bukan enggak bagus sih, jadi enggak banyak banget. Kayak ini mungkin ya, kayak ini juga lagi enggak bagus kayaknya ya. Iya, lagi enggak. Bukan musimnya ya. Nah, ini nih yang namanya kapulaga. Nah, itu dari bunga-bunga yang putih itu nanti jadi buah. Nah, itu buahnya itu yang tadi fotonya yang lagi dijemur. Kapulaga. Yang dari jemur itu dari sini. Iya, yang tadi dijemur itu ngambilnya dari sini. Ini buahnya berarti udah diambilin tadi yang dijemur. Makanya ini enggak ada buahnya, cuma ada bunga-bunganya lagi, calon buahnya. Aduh, mainnya ke kebun. Ih, ada berapa pohon tuh? Satu, berapa dapuran gitu. Berapa rumpun? Ada 10 rumpun aja, lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan. Ada tanaman salak juga. Ada duren.
Jadi kalau kapulaga itu cuma buat apa ya namanya tumpang sari. Ini juga ada pohon sawo. Nah, ini sawonya lagi berbuah nih. Tadi juga ada pohon jeruk. Oke lah. Terima kasih banyak buat Ibu Suci Kartika. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menyimpan penghasilan tambahan. Jadi bisa menanam tanaman kapulaga sebagai tanaman campur sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.